Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Man Di channel Youtube FBF Tutorial Oke, okay, kali ini saya akan bahas Mengenai bagaimana caranya Membuat Akun baru atau mendaftarkan Anggota keluarga baru Untuk mendaftar di Layanan BPJS Kesehatan dan nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mendaftarkan BPJS tersebut secara online melalui WhatsApp. Oke, okay, check it out. Kita langsung mulai aja. Nah, langkah yang harus dilakukan yaitu kalian harus menghubungi layanan BPJS Kesehatan. Nah, ini saya di Majalengka. Kalian harus Anak. menghubungi nomor 0821, 2012, 4069. Nah itu nanti mulai pukul 8 dan sampai jam 14 atau jam 2 siang ya, layanannya. Dari hari Senin sampai dengan Jumat. Nah itu untuk layanannya. Nah, kalian bisa cek aja di layanan tersebut di website https wwwtikdemijes kesehatangoid Oke, e, caranya gimana ketika kalian mau mendaftar awal secara online? Yang pertama, kalian harus mengisi sesuai dengan format, ya. Jadi formatnya itu nama, terus anggota keluarga yang didaftarkan, terus nomor apa namanya nick ya, terus nomor telepon, terus jenis layanannya apa. Nah nanti jenis layanan akan saya share ya uh, di apa deskripsi video ini. Terus nama kota, misalkan kalian tinggal di Tolikara gitu. Kalau saya kebetulan tinggal di Kabupaten Majalengka. Nah itu ya. Setelah itu nanti ada balasan seperti ini. Nah balasannya seperti ini. Salam sehat Bapak Ibu. Ini adalah pesan otomatis. Nah ini nanti dia akan mengirimkan balasan secara otomatis. Nah kalau misalkan secara otomatis kalian bisa dia E, menelpon di layanan kesehatan care di 1500, 400 kalau untuk konsultasi, bagaimana cara kelanjutan untuk layanan ini? Nah, terus setelah itu, ya. baru dia menghubungi bapak ibu. Ya, di sini akan ada chat balasan, ya. Yang isinya lanjut atau tidak? Nah, kalau misalkan kalian ingin melanjutkan proses eh, pendaftaran itu, kalian ketik aja di WhatsApp "lanjut" seperti itu. Nah, setelah lanjut, kalian akan diarahkan seperti ini. Ada formulir yang harus kalian isi. Nah, formulirnya seperti ini ya. Nah, coba kita lihat eh. dibuka formulirnya. Ini secara otomatis dikirim dari layanan WhatsApp tersebut. Ya. Nah intinya di layanan formulir itu kalian isi tentang data kepesertaan dan lain-lain ya seperti itu. Nah nanti secara otomatis dikasih. Nah setelah isi formulir itu kalian baru isi selesai. Ya. Nah nanti setelah ketik selesai dia akan diarahkan akan dinaklanjuti oleh nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya. Jadi nanti bagian front linernya menghubungi kita lewat WhatsApp lagi gitu dari front linernya. Nah ini nanti menghubungi kita. Nah ini layanan dari front linernya. Seperti apa? Oke kita lihat layanan dari frontliner nah frontliner datang hubungi kita kemudian kita disuruh mengetikkan 13 digit nomor kartu BPJS kesehatan nah jadi misalkan kita mau mendaftarkan anak kan belum punya kartu maka kita harus mengetikkan nomor kartu orang tuanya orang tua? iya bapaknya atau ibunya seperti itu nah Nah nanti kalian ketikkan aja nomor PJS-nya. Wow dapat lagi. Atau wow, kalau banyak. misalkan nggak nomor PJS, kalian ketikkan juga uh, apa namanya 16 digit nomor wow, induk kependudukan terbang. atau nik ya. Nah nik itu kalian ketikkan di sini. Nah setelah itu akan ada balasan seperti ini. Disuruh pertama kalian harus upload foto. Misalkan kalian yang didaftarkan itu foto bayi, maka jangan di-upload ya, tapi harus foto orang tuanya yang sedang membawa KTP. Jadi foto selfie yang memegang KTP, nah langsung upload masukkan ke sini. Terus yang kedua foto KTP, KTP kalian upload juga, nah yang fotokopi atau yang asli boleh dua-duanya boleh yang asli boleh yang fotokopian fotokopian di scan maksudnya terus foto kakak kartu keluarga kalian upload terus kartu BPJS kesehatannya kalian upload juga oke okay. Oke, okay. okay, karena hmm. saya PNS, maka di sini harus ada foto SK terakhir dan dimasukkan ke WhatsApp tersebut. Terus yang terakhir ada Foto Leger Gaji Nah setelah itu kita akan upload seperti ini ya Nah ini udah upload saya Setelah udah upload Oke okay, kita klikkan selesai Ketik selesai Nah nanti otomatis diarahkan ke sini Ada formulir lagi Nah kita buka formulirnya Nah Jadi di form ini kalian isi eh, tentang administrasinya. Jadi gampang gitu mengisi administrasi di formulir ini. Nah setelah mengisi formulir administrasi tersebut, kita akan dapat nomor tiket dari layanan WhatsApp tersebut ya. Nah setelah dapat nomor tiket, kita udah isi. Nah kita tekan selesai. Nah, secara matis ketika sudah selesai maka ada konfirmasi. Terima kasih Bapak Ibu eh, M. Iman Fatur Rahman. pengajian data sudah kami terima. Dan akan diproses paling lambat 1 kali 24 jam. Dan saya setelah proses ini tidak sampai 24 jam, hanya butuh waktu 4 jam. Nah, sudah berhasil. Nah, ini layanan BC sudah berhasil ya. Nah ini saya dikirimkan panduan layanan juga nih dari BPJS. Terus di sini kita dikasih langkah-langkah uh, ya, aktivasi. Nah, aktivasi untuk mobile JKN nya Terus habis itu kita disuruh mengisi survei. Nah ini surveinya. Nanti ada layanan survei di sini. Setelah saya udah ngisi juga layar surveinya Oke setelah selesai semua Nah ini ada pemberitahuan Untuk kartu dikirimkan melalui pihak ketiga JNE Kita harus menunggu selama 6 hari kerja Jadi setelah 6 hari kerja maka kartu akan dikirim ke rumah Nah itu ya langkah-langkah tentang bagaimana caranya mendaftarkan BPJS kesehatan lewat WhatsApp ya, lewat online. Nah, ini buktinya kita lihat di JKN ya, mobil JKN. Nah, ini saya sudah terdaftar semua. Yang baru saya daftarkan yang terakhir nih, Kita lihat di kepesertaan. Nah, ini sudah aktif <tuh> yang paling bawah nama Kenza Albiansa. Jadi saya memang keluarga masuk semua ke layanan BPJS ini. Jadi kalian gak usah ribet-ribet ngantri di kantor BPJS sampai berjam-jam, dari pagi sampai sore ya. Jadi cukup kalian manfaatkan teknologi, kita bisa menghubungi pihak layanan BPJS lewat WhatsApp, secara online. Oke, itu aja tutorial dari saya. Bagaimana caranya mendaftar BBJS Cara online Semoga tutorial yang bermanfaat Silahkan like video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh